Bertempat di Taman Cendana, Kecamatan Tanjung Redep, Berau, puluhan pecinta kucing di Kabupaten Berau berkumpul setiap sorenya. Kehadiran para pecinta kucing ini untuk mengikuti kegiatan posyandu kucing gratis yang dilaksanakan komunitas pecinta kucing jalanan dan terlantar Berau. Posyandu kucing ini memberikan berbagai macam layanan kesehatan secara cuma-cuma bagi pemilik kucing yang hadir di lokasi kegiatan. Adapun layanan kesehatan yang diterima pemilik kucing diantaranya pemotongan kuku, pembersihan telinga dan bulu, serta pemberian vitamin kucing. Tak cukup sampai di situ, para pemilik kucing yang hadir juga mendapatkan edukasi mengenai tata cara merawat kucing secara mandiri dengan baik dan benar, sehingga kucing selalu bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Banyak banget ya perawatan kucing di sini. Tadi salah satunya itu potong kuku, terus bersihkan telinganya, terus banyak banget dah. Bermanfaat banget ini klinik kucing yang ada di taman sini ya. Untuk hari ini posyandu kucing itu aja kegiatannya, bersihkan telinga kucing, potong kuku kucing, terus kasih minum vitamin kucing, misalnya kasih obat cacing kalau kucing yang belum ini kan belum minum obat cacing. Bukan hanya menerima layanan kesehatan gratis, kegiatan posyandu kucing juga menjadi sarana berkumpulnya pecinta kucing untuk berbagi cerita tentang kucing kesayangan masing-masing peserta posyandu. Dari Berau, MS Zuhri, iNews melaporkan.